kita mau kudeta, kita mau merebut kekuasaan, kita mau makan. Hari ini MKRI mengagendakan akan melakukan konsolidasi bersama seluruh presidium MKRI. Dalam konsolidasi kali ini, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dikabarkan akan hadir ke Sekretariat MKRI. Namun ketika awak media menunggu kehadirannya, Anas pun tidak menampakkan diri. Seperti yang sudah diketahui bahwa MKRI telah memberi ultimatum kepada rezim SBY agar segera mengundurkan diri dari jabatannya karena sudah terbukti telah gagal mensejahterakan rakyat dan melanggar konstitusi. Ultimatum berlaku hingga tanggal 24 Maret 2013, yang kemudian akan disikapi dengan aksi besar menuntut SBY turun, nasionalisasi aset tambang, migas, dan perkebunan, serta membentuk pemerintahan transisi. Nah, kemudian mengenai masalah rencana MKRI sendiri akan melakukan aksi perlawanan terhadap pemerintahan yang korup SBY Budiono tanggal 25 Maret nanti, kita akan tetap berjalan. Itu kita sudah memberikan seruan kepada seluruh rakyat Indonesia, elemen-elemen gerakan, mahasiswa, aktivis, dan lain-lain untuk secara serentak pada tanggal 25 menyampaikan sikap agar pemerintahan SBY Budiono turun dengan cara-cara yang sangat damai, karena kita hanya bisa melakukan perbaikan untuk kedamaian dengan cara-cara yang juga damai. Kami tidak punya peralatan apa-apa untuk mengambil kekuasaan. Nah, oleh karena itu, kami mengharap janganlah panik menghadapi kami. Janganlah putus asa menghadapi kami. Hadapilah dengan baik. Kalau memang mereka berani berhadapan dengan kami, tolong panggillah kami. Panggillah kami. Hei MKRI, apa maksudmu? Kami akan jelaskan. Seperti surat kami, seperti selebaran kami. Jadi kami ini terus terang kepada siapapun. Kami tidak menutupi maksud kami. Nah, tetapi kalau kami dipaksa dengan bermacam-macam, ya kami tentu mempunyai semangat cacing pun kalau diinjak akan melawan. Maka masuk kami kalau mau diserbu, mau diapakan, hanya diam saja. Pemerintah sempat mencurigai adanya rencana kudeta yang diorganisir oleh MKRI dengan menggelar demonstrasi besar-besaran pada Senin 25 Maret 2013 untuk menuntut turunnya pemerintahan SBY. Namun MKRI membantah isu itu dan menjelaskan bahwa aksi tersebut bukanlah sebuah kudeta melainkan aspirasi dari rakyat.